Halo guys, kembali lagi Baran Bangsat ya guys. Nah, jadi di sini bahasanya muncul lagi ya, setiap hari bakalan muncul membuat video-video yang bakalan menarik buat kalian ya guys. Jadi buat teman-teman yang kepo atau yang suka dengan video-video Bang Satya, silakan jangan lupa di subscribe ya guys, jangan lupa di like juga. Dan mungkin kalau yang nyalakan notifikasi supaya nanti kalau misalkan Bang Satya lagi live atau Bang Satya bikin uploadan video baru, nanti bakalan muncul ya, ada notifikasi ting gitu. Oke, okay. Nah di sini Bang Satya bakalan share lagi, ini adalah solusi lagi nih ya guys, buat yang kemarin banyak yang bilang, Bang, tanya-tanya ya kan, Bang, drone view-nya download di mana? Bang, drone view-nya cara downloadnya gimana? Pasangnya gimana? Ya kan? Berarti kalian tidak nonton video itu sampai selesai ya, karena kemarin Bang Setia share itu adalah sesuatu yang agak ting-ting. Ya, maksudnya itu berbayar ya guys, jadi tidak free. Kenapa banyak banget yang katanya yang WA ke admin di sana bilangnya nanyain link buat downloadnya, padahal di situ Bang Setia juga sudah jelaskan di akhir-akhir video ya. Makanya kalau misalkan Bang Satya bikin video harus nonton dari awal sampai akhir biar nggak gagal fokus ya. Kalian nanti malu sendiri. Oke, okay. Nah kalau yang kemarin yang berbayar, di sini bakalan Bang Satya share lagi yang free dan free, karena banyak yang mencari yang free 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 free. Oke, okay, kita langsung saja guys. Nah jadi di sini sudah ada muncul lagi untuk versi Mobile Legend mode yang V3. Jadi yang kemarin adalah V1, V2. Yang kemarin itu V2 ya, dan yang sekarang adalah yang V3. Nah ada apa aja fitur yang baru di Mobile Legend V3 ini? Ini sangat keren banget, jadi simak video ini sampai selesai supaya kalian nggak gagal fokus. Oke, kita langsung saja untuk pemasangannya guys. Untuk pemasangannya, nah jadi kita bakalan masuk ke, bentar, ini biasanya pakai, seperti biasa, Bang Satya pakai emulator ya kan. Di sini ada FF Max juga, ada Pikachu, Pokemon, ada Lokapala juga. Oh bentar, ini kursornya belum kelihatan ternyata ya. White, white, white. Oke, okay, kursornya udah kelihatan di sini. Nah, jadi di sini Bang Satya banyak aplikasi juga. Kenapa bahas itu ya? Oke, okay, kita langsung ke cara pemasangannya ya, guys. Nah, di sini untuk cara pemasangannya seperti biasa, kalian bisa download untuk Mobile Legend versi mode-nya ada di deskripsi Bang Satya. Oke, okay? Ada di deskripsi Bang Satya. Dan kita bakalan langsung pasang. Tapi sebelum kalian melihat video ini lebih lanjut ya, jangan lupa di like dulu ya. Jangan dislike lah, please dong. Karena kalau dislike kalian itu berarti orang yang baper guys. Baperan nih, buang ke laut. Oke, kita langsung saja ya. Nah, yang pertama kalian harus lakukan yaitu kalian silakan download yang namanya APK ekstraktor, lupa lagi. Nah, kalian masuk ke Play Store ya kan, APK ekstraktor. Trot. Nah, kalian ketik saja. Nah, di sini kalian install untuk APK ekstraktor ini. Oke, ini dikit kok, kecil ya guys. Jadi silakan kalian download untuk APK ekstraktor ini supaya bisa membackup untuk aplikasi Mobile Legend yang original kalian. Karena kalau misalkan kalian nggak pakai aplikasi ini, nanti kalian harus download ulang Mobile Legend-nya ya, download ulang Mobile Legend di Play Store. Nah, karena ini lama banget ya guys, karena ini lama banget, jadi nggak usah aja. Jaringannya lagi error, nggak tahu ini jaringannya kenapa sih. Oke, okay guys. Nah, jadi setelah kalian APK ekstraktor itu, kalian bisa tonton video Bang Satya sebelumnya yang versi V2. Silahkan kalian tonton di situ karena Bang Satya sudah kasih tutorial untuk cara pemasangannya ya guys. Nah, kita langsung saja, mungkin bakalan kita percepat saja supaya nanti durasinya tidak terlalu panjang ya, karena biasa di sini Bang Satya selalu cuap-cuap banyak ya. Biar kalian paham sebenarnya guys. Oke, kita langsung pasang ya. Jangan lupa kalian download aplikasi ZR Silver. Kalian bisa download di Play Store, ini dia aplikasinya ya. Kelihatan ya. Oke, ini dia aplikasinya. Kalian download di Play Store, banyak free lagi ya. Kalian buka untuk aplikasi ZR Silver-nya, kalian cari datanya ya, data Mobile Legend. Kalian masuk ke Android, lalu ke data, kemudian kalian cari com.mobile.legend, yaitu data dari Mobile Legend tersebut. Kemudian kalian tekan lama saja untuk datanya ya kan. Ini
com.mobile.legend. Itu titik ya guys, kalau kalian yang nggak tahu titik. Karena mungkin ada yang nggak tahu juga sampai sekarang ya. Bang, dot itu apa? Dikira empeng anak kecil, bukan ya. Dot itu titik, oke? Okay? Oke, okay, kita tekan lama saja untuk untuk datanya. Kemudian kalian rename atau ubah nama. Di belakang Mobile Legend ini tambahin titik 1, oke? Okay? Tambahin titik 1 atau dot 1. Kemudian kalian klik OK. Oke, setelah kalian klik OK, kalian uninstall untuk Mobile Legend yang original. Nah, di sini kan kalian masih pakai yang versi original dari Play Store. Nah, kalian uninstall dulu, guys. Kalian uninstall dulu, ingat, kalian uninstall dulu. Oke, kalian uninstall saja, nggak apa-apa, guys. Tenang aja, karena kalau kalian sudah menggunakan aplikasi ekstraktor yang tadi di video yang kemarin ya. Itu sudah di backup, jadi nggak apa-apa kalian uninstall saja. Nah, kalau misalkan nanti pengen kembali pun, ya kalau misalkan di lupa kalian nggak nge-backup si aplikasi originalnya, nanti kalian tinggal download saja di Play Store aplikasinya saja, datanya nggak usah download ya guys, datanya nggak usah download, aplikasinya saja di download, terus datanya pakai yang ini, yang di backup yang sekarang, jadi nanti bakalan kembali ke normal lagi guys. Oke, okay, ya setelah itu, setelah di uninstall, kemudian kalian cari di mana tempat kalian download si aplikasi Mobile Legend versi modenya, mode ya, versi mode-nya kalian cari di mana, di sini biasanya udah pisahkan. Kalian tinggal pasang saja, klik seperti biasa, kalian install seperti lumrahnya penginstalan aplikasi. Nah, jadi buat versi Android 11 itu sebenarnya caranya menggunakan menggunakan ZR Silver Pro ya untuk merename si datanya. Cuman di sini Bang Satya tuh nggak bisa praktekin untuk Android 11-nya. Tapi sebenarnya ini datanya bisa banget untuk Android 11. Kalian bisa cari aja solusi untuk supaya bisa melihat data dari Mobile Legend-nya melalui aplikasi ZR Silver Pro ada. Jadi caranya hampir sama. Kalian rename, kalian pasang gitu ya, pokoknya sama Android 11. Nah, kalau nanti misalkan terjadi error di Android 11 nggak mau terbuka, kalian restart dulu HP-nya. Jadi harus di restart dulu HP-nya, nanti buka lagi bakalan bisa dibuka. Itu sih kata si developernya. Oke ya, kita seperti ini. Jadi ikuti cara Bang Satya supaya kalian nggak reset akun lagi. Oke. Nah, setelah seperti ini kalian buka saja. Kalian buka dulu Mobile Legend-nya, oke. Kalian buka dulu Mobile Legend versi mode-nya. Nah, ini kan sudah terpasang versi mode-nya ya. Nah, biarkan tampilan seperti ini, biarkan dia 100% dulu ya, ibaratnya dia membuat sebuah tempat di HP kalian dan nanti supaya bisa tidak reset ke akun yang kecil, karena biasanya kalau kalian ikutin seperti ini nanti, "Bang, gua nggak bisa login." Ya, bisa login cuman pakai akun Montun. Nah, pakai akun Montun bisa. Ada yang kemarin komen, "Aku pakai akun Montun bisa, tapi kalau di Facebook dan Play Google Play nggak bisa." Oke, okay, ya, bakalan muncul seperti ini. Kalian keluarkan aja dulu, ya kan? Kalian keluarkan aja dulu Mobile Legend-nya. Oke, okay guys, setelah kalian keluarkan si Mobile Legend-nya, kalian buang dulu Mobile Legend-nya. Kemudian kita masuk lagi ke ZR Silver ya. Kalian masuk lagi ke ZR Silver-nya. Kemudian kalian ke Android, ke data, dan kalian cari lagi com.mobile.legend lagi. Nah, jadi di sini bakalan ada dua data. Nah, data yang di atas ini yang ada logo Mobile Legend-nya di foldernya, ini adalah data baru yang dibuat oleh si Mobile Legend versi mode tadi. Dan yang kedua ini adalah Mobile Legend yang original yang tadi kita backup ya guys. Oke, okay. Nah, kita hapus untuk data Mobile Legend yang versi mode tadi ya. Jadi dia kan bakalan membuat data baru tuh. Nah, kita hapus saja ini. Oke, okay, kita hapus. Kita yes di sini. Nah, kita hapus. Kemudian kalian rename untuk Mobile Legend yang tadi kita sudah backup ya. Ini ibaratnya kita backup bener ya, memang kita backup sih. Kita rename lagi, kembalikan ke nama aslinya yaitu com.mobile.legend. Jadi belakangnya kita hapus lagi, yang satu dan titik itu kita hapus lagi, kembalikan ke com.mobile.legend. Kita oke. Okay. Nah, sekarang kita baru launching ya, launch-kan atau jalankan Mobile Legend-nya.
Jadi ini adalah gratis ya. Jadi yang kemarin Bang Satya sudah share itu berbayar ya. Mohon kalian harus nonton videonya. Kalau misalkan Bang Satya bikin video itu kan ya ini bacotan, ini bukan hanya cuman bacot doang, tapi ada isinya cuy. Ada isinya. Nah, dan untuk K-nya di sini kalian silakan isi 4646 ya. Wow, Valentino Rossi. Kita login. Jadi ini Valentino Rossi 4646. Perasaan Valentino Rossi ini tahun ini pensiun guys. Oke, nah ini work di patch yang sekarang ya. Ini patch yang baru. Jadi kan Mobile Legend ini sudah apa ya, sudah berganti patch lagi ya. Walaupun tampilannya, oh iya ya, tampilannya masih seperti ini, tapi nggak apa-apa, ini masih work karena belum benar-benar direset ya. Jadi intinya belum benar-benar direset sama Monton, cuman gambarnya saja itu yang ada di tampilan kalian sekarang. Oke, guys, jadi dia bakalan seperti ini ya, seperti biasa. Jadi kita bisa lewati saja untuk videonya ya yang tadi. Nah, kalian nggak usah download ulang data, atau kalian nggak usah relokan ya. Jadi nggak usah relogin lagi kalau kalian nanti. Kalau kalian tadi ikuti cara Bang Satya tuh, ya bakalan seperti ini guys, bakalan worth it banget ya. Dan ini ingat ya, yang kemarin itu berbayar, yang ini itu gratis, serius ya. Jangan lupa di subscribe ya guys, dan jangan lupa kalian bisa cek aja ini yang bikin si Irgi itu, temen aku. Si Irgi, si kampret itu, karena dulu dia pernah menjerumuskanku dalam jurang. Dia pernah ya, aku jitak kepalanya kalau ketemu sebenarnya. Cuman ya mau gimana lagi ya, namanya manusia, ya udahlah, gue maafin lah yang dulu pernah dia salah sama saya ya kan. Kalau sebenarnya itu masih gemes gitu, kalau ketemu gue jitak kepalanya. Oke. Bentar, kita tunggu dulu ini karena dia masih mengecek ya kebiasaan Monton nih, lama kali ya, nggak tahu ya, kita lagi ngonten. Sabar guys, supaya ini videonya nggak terlalu banyak kepotong ya. Nanti dibilang wah lu hoak, lu nge-share nggak hoak lu, wah bohong banget. Banyak ada juga yang kayak gitu ya kan, wah dia pakai akun tumbal ya, kemarin pakai cheat salah ya kan, pakai drone view gratisan salah. Aduh. Oke, dan dia update ya, update-nya dikit guys, cuman 98 ya, berarti cuman ya dikit lah, cuman ini berawalnya yang update ya kan. Oke, bentar, lu nggak mau ngeklaim dulu. 93-95 ya udahlah. Oke, nah di sini ada bulatan kecil ya kan, bulatan seperti iPhone gini, kita lihat. Nah ini ada fitur yang baru guys. Nah jadi fitur yang baru ini ada drone view horizontal, vertikal, dan juga 3D view. Enak gak sih? Wah, ada YouTube partnernya di sini. Sudah ada YouTube partnernya ya. Jadi yang upload untuk apa namanya nih? Untuk mode ini ada YouTube partnernya, silakan kalian bisa kunjungi ke orang-orang itu ya kan. Ada Pendekar Dimensi, ada Gogo Chat, ada Michel Sugandi, dan juga ada yang terakhir Bang Satya pastinya. Oke. Makasih ya Irgi ya. Thank you. Oke, kita langsungkan saja. Kita langsungkan mainnya di jangan di klasik ya. Di klasik gak apa-apa sih sebenarnya, cuma nanti berabeh di legend 3 lagi, astaga. Oke, kita di VSAI aja kali ya, jadi biar lebih bagus. Tapi ini ada 3D-nya guys, jadi Bang Satya saranin buat si 3D view-nya ini, kok enggak lah, buat si 3D view-nya jangan kalian gunakan di rank maupun di klasik. Oke, karena kenapa ya, karena nanti kalau kalian AFK nanti marah-marah lagi. Wah, aku pakai 3D view di rank maupun di klasik, rusak. Bentar, gue matiin dulu musiknya. Lupa, cok. Aduh. Oke, jadi Bang Satya di sini menyarankan buat teman-teman jangan gunakan 3D view ini di rank maupun di klasik ya. Nanti kalian konyol sendiri gitu ya. Main nanti kalau terjadi error, terjadi masalah ya, nanti kalian komplain lagi, "Bang, error, Bang." Ya gimana dong? Nah, jadi buat teman-teman kalau misalkan pakai 3D view ya, kalian bisa buat bikin video lah, video TikTok, banyak kan video TikTok. Kalau enggak, kalian bisa bikin video buat YouTube, atau kalian seneng bikin-bikin video
video sinematik ya kan, review skin gitu, silahkan guys. Cuman di sini gunakanlah sebijak mungkin ya, sebijaksana mungkin gitu. Oke, kita bakalan coba aja daripada kita di sini, kita coba di custom saja ya guys. Kita pakainya yang klasik. Oke. Harusnya di klasik ya. Kita pakai yang ini aja, yang custom yang ini aja, yang praktis saja supaya nanti levelnya bisa langsung up dan tidak terlalu lama. Oke, di sini kita pakainya Johnson dong atau apa ya? Johnson kali ya. Oke, kita coba Johnson. Ini work di rank maupun di klasik, silahkan kalian coba sendiri ya guys. Kalau misalkan nanti ada error-error ya, kalian cobanya di versus AI dulu lah, jangan langsung di rank ya kan. Versus AI dulu, kalau menurut kalian itu work, nanti kalian main di klasik dulu. Kemudian kalau misalnya di klasik oke, ya kalian main di rank ya. Jangan salahkan kita hanya seorang kreator ya, jadi ibaratnya di sini kita hanya share. Kalau misalkan terjadi, bahkan ada beberapa orang juga ada yang berhasil, yang work, yang nggak ada kendala, dan ada yang nggak work juga, ada yang ada kendalanya, ada yang error juga. Tapi kan ya namanya juga seperti ini ya guys, mohon dimaklumi ya. Oke, kita bakalan lihat untuk Cedron PO nya bentar, kita naikin dulu tanpa cooldown level max ya kan. Kalian coba aja sendiri deh, kalian cobain sendiri, karena beda biasanya nih ya, beda perangkat, beda rasa, beda hasilnya. Oke, dan buat Android 11, mungkin kalau misalkan nanti terjadi error, nggak bisa dibuka, itu kalian restart dulu HP-nya ya, kata si pembuatnya, restart dulu HP-nya guys. Oke, kita lihat untuk menunya, kita naikkan, crot. Kita coba ya, ini gua masih bingung yang vertikal nih. Oh, kita coba lihat deh. Sama aja, yang vertikal pak, tapi tinggi banget ya. Wah gila, ini gelo. Wah parah cuy. Waduh, wal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 a. Makin tinggi makin gak karuan cuy. Jangan ya. Nah kalian bisa gunakan drone ini dengan kombinasi vertikal dan horizontal, dan enak banget sumpah. Ini enak banget kayak drone yang kemarin yang berbayar ya. Karena tapi yang berbayar itu fiturnya beda dengan fitur yang ini. Tapi ini lebih, ini lebih mantap jiwa duniawi merajalela. Oke, kita coba ya. Kita bakalan coba pakai Johnson ini, apakah lebih enak nyetirnya? Tapi lebih enak sih menurut Bang Sat ya. Nah, kalian bisa lihat di sini drone view-nya tuh enak banget, smooth banget. Jadi tidak ada lag-lag apa, maksudnya enggak ada drop-drop frame ya. Karena kalau misalkan drone view itu, kalian kalau tahu ya, drone view yang dibikin dengan map itu sering banget drop frame. Karena kenapa? Karena dia tidak dikompres ya. Kalau kalian tahu nih, kalian kalau ini informasi ya. Jadi drone view-nya tidak dikompres, jadi bakalan jadi berat untuk drone view-nya. Kenapa kok drone view yang pakai versi script itu seperti itu ya. Oke, nah ini adalah drone view-nya. Coba kita naikkan lagi. Enak banget cuy. Wah gila, tinggi banget ya. Keren banget sumpah. Lihat Johnson setinggi ini. Oke, kita bakalan coba untuk 3D view-nya. Mungkin kita habiskan dulu dan kita aktifkan si 3D view-nya. Klik satu kali aja. Oke. Oke. Oke, lur. Lur. Ini keren banget coba. Nah, jadi kalian bisa gunakan fitur 3D view ini untuk review hero, untuk bikin TikTok ya kan. Tapi ingat, jangan digunakan untuk main di rank maupun di klasik. Karena kalau misalkan nanti terjadi error ya kan, kalian AFK ya, rugi kali. Kalian rugi sendiri, cuy. Kalian rugi sendiri pasti ya kan. Nah ini bagus banget tuh, untuk 3D view-nya bagus banget. Apakah ini bisa diatur ya kan? Dan ini, oh nice nice nice, ini bisa diatur ya. Karena ini maksudnya baru aja dikirimin, dan maksudnya baru langsung saja review ini. Tapi memang bagus nih, ini bisa diatur tinggi rendahnya, dan kalian lebih bebas atau lebih leluasa buat buat ini ya, buat kalian bikin TikTok lah nih. Wah enak banget lur. Ntar kita coba turunin. Oke, ini vertikal ya. Oh gini naik, dan ini sama ya, biar sama ya. Andai aja bisa kanan kiri. Wah bagus banget sumpah. Nah jadi ini keren banget. Bentar. Nah ini mantap banget, kalian bisa lihat di sini. Wow, ini 3D view-nya tidak usah diragukan lagi guys. Tuh
Jadi ini tanpa di root ya, ingat ini tanpa di root. Soalnya yang work untuk saat ini itu menggunakan game Guardian ya. Game Guardian itu dia lebih cenderung bakalan lebih rawan kena detect sama Monton karena dia kan aplikasinya yang menumpuk ya. Jadi ibaratnya dia ada aplikasi aktif yang menumpuk, tapi kalau ini kan dia aplikasi yang dipasangkan di dalam aplikasi Mobile Legends itu sendiri. Ya ini bermanfaat sih ya kan, selagi ya buat Evan aja ya guys. Jadi ini sekedar buat Evan saja. Jadi kalian udah lihat tadi untuk drone view-nya, dan ini adalah 3D PU-nya. Oke, dan kita bisa kembalikan lagi untuk 3D view-nya, kalian klik saja untuk centang 3D view. Nah, kita bisa gunakan lagi untuk drone view-nya, bisa seperti ini. Nice. Jangan segini aja. Nah, ini udah cukup banget sih. Kalau menurut Bang Satya ini udah cukup pakai banget, cuy. Parah enggak sih? Mantap jiwa ini, cuy. Keren ya, keren ya, mantap sekali. Dan pokoknya jangan lupa ya di subscribe ya. Aduh, lupa lagi ngomong subscribe lagi. Oke guys, mungkin sekian dulu video Bang Satya kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan ini hanya just for fun saja. Ingat, just for fun, no baperan. Jadi kalau kalian gak suka sama video ini, silahkan kalian bisa skip saja. Gak usah kalian ninggalin dislike ya. Cuman ngotor-ngotorin aja. Jadi terima kasih yang udah nonton, yang udah support sampai sekarang. Dan semoga channel ini bisa berkembang. Maksudnya bisa kasih video-video yang mungkin menghibur buat kalian ya kan. Oke, selamat mencoba, selamat mendownload, ngabisin kuota. Oke, Bang Satya pamitan dulu. Dan pokoknya ketemu lagi di video Bang Satya selanjutnya, karena akan ada video yang menarik lagi, ciamik lagi. Oke, dan kalau teman-teman yang kepengen tanya-tanya untuk drone view yang VIP, ada di video yang kemarin, nanti Bang Satya taruh di deskripsi. Oke, Bang Satya pamitan dulu. Dan see you, bye-bye. Goodbye, goodbye, goodbye.